Kejaksaan Negeri Klungkung menggeledah rumah megah milik tersangka korupsi mantan Bupati Klungkung Wayan Chandra. Sejumlah ruangan termasuk gudang tidak luput dari pemeriksaan dan sejumlah berkas diamankan tim pemeriksaan kejaksaan. Tim Kejaksaan Negeri Klungkung menggeledah rumah mewah milik Wayan Chandra, tersangka korupsi pengadaan lahan dermaga Gunakse. Pihak kejaksaan dengan disaksikan petugas kepolisian dan kepala desa setempat melakukan penggeledahan dan membuka semua berkas yang ada di rumah mewah mantan Bupati Klungkung dua periode ini. Didampingi istri tersangka, Inyoman Ringin, kejaksaan mengamankan sejumlah dokumen mencurigakan seperti kuitansi, fotokopi akte tanah, dan sejumlah bendelan berkas yang didapatkan di gudang. Rumah yang beralamat di Desa Gunakse, Kecamatan Dawan, Klungkung ini memang terkesan mewah. Luas tanah yang mencapai 1 hektar ini terdapat beberapa bangunan khas Bali dengan ukiran. Bangunan ini rampung pengerjaannya pada 2002 silam. Selain rumah, kejaksaan juga menggeledah sejumlah perusahaan tersangka yang berada di Denpasar. Palgunarse Nurjaya TVRI Bali di Klungkung melaporkan.